Gini, PC atau Putri Chandrawati memang sudah diterima di Lapas Perempuan Jakarta di Pondok Bambu di hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dari Kejaksaan ke Lapas Perempuan Jakarta. Dan selama penerimaan kita melakukan prosedur-prosedur tetap yang memang harus dilaksanakan, di antara lain adalah pengecekan kesehatan, administrasi sidik jari, dan lain-lain. Setelah itu juga dikenalkan juga hak-hak dan kewajiban PC selama menjadi warga binaan di Lapas Perempuan Jakarta. PC ditempatkan di kamar Mapenaling. Terkait dengan kenapa di Lapas Perempuan Jakarta, itu tentunya kewenangan dari kejaksaan sebagai eksekutor. Bu, PC ini akan disekali itu akan diisi berapa narapidana? Dia bersama warga penghuni Mapenaling yang lain. Jadi nggak sendirian dia? Kalau itu Mapenaling, karena dia penghuni baru, ya dia bersama dengan warga binaan Mapenaling lain. Nanti penempatan di sel? Nanti penempatan setelah melewati 2 minggu, baru nanti ditempatkan berbaur dengan warga binaan lain. Tentunya ada asesmen atau pertimbangan-pertimbangan dari pihak lapas ya, bagaimana penempatan yang pas, baik untuk warga binaannya sendiri, baik PC-nya sendiri, walaupun untuk, dan juga untuk warga binaan yang pasti semua tahap-tahap yang dilakukan adalah bagian dari pembinaan kemandirian kepribadian, karena memang saat ditempatkan atau berubah status menjadi warga binaan, yang kami berikan adalah pembinaan untuk mempersiapkan yang bersangkutan untuk kembali ke masyarakat mungkin. Sekarang warga binaan, apa yang didapat oleh PC selama di dalam hutan berbaut? Semua hak-hak warga binaan itu bisa diberikan antara lain pelayanan, perawatan, ya, terus juga pembinaan kepada PC, dan yang juga diberikan sama dengan warga binaan yang lain.